Berikut adalah jadwal dan hasil pertandingan klasemen dan top skor sementara Pegadaian Liga 2 2023-2024. Berikut adalah hasil pertandingan pekan kelima Pegadaian Liga 2 8 sampai 10 Oktober 2023. Persiwa Warupen bermain imbang 2 sama dengan Persipal Palu. Sulut United bermain imbang 0-0 dengan Persipura Jayapura. Persiba Balikpapan menang 1-0 atas Kalteng Putra. Gresik United menang 2-0 atas Persipa Pati. Persijap Jepara menang 2-1 atas Persikat Tegal. Sriwijaya FC menang 4-2 atas PSPS Riau. Sada Sumut menang 2-1 atas PSDS Deli Serdang. Persikap Kabupaten Bandung menang 1-0 atas Perserang. Malut United menang 2-1 atas Nusantara. Semen Padang bermain imbang 2 sama dengan PSMS Medan. PSKC Cimahi menyerah 0-1 dari Bekasi City. Ditra Sidoarjo menyerah 0-1 dari Persela Lamongan. Berikut adalah klasemen sementara hingga pekan kelima.